Oke, sekarang kita akan mengecek kelistrikan motor Honda Beat ya. Jadi ada beberapa kasus entah rusak kelistrikan ataupun injektor ya. Kita setting pada bagian multimeter dengan DC 20 volt. Ini yang pada bagian min. Kita akan cek kinerja kelistrikan kiprok. Dan ini aki. Di sini nilai akinya 12,9 yang artinya normal. Kalau misalkan tiba-tiba 10 atau 8 itu artinya aki ini tekor atau drop ya, minta diganti. Nah, ini dia stabil di angka 12,9 atau bisa disebut 13 volt. Nah, sekarang coba kita nyalakan kontak. Coba kita starter. Jadi kiprok ini bekerja atau tidak? Nah, dia kasusnya dia mati-mati ya. Dia mentok di 14,3 yang artinya kiprok ini bekerja dengan stabil dan normal. Di sini ada sedikit tanda-tanda menunjukkan kestabilan kiprok ada sedikit down. Tapi ada sedikit normal ini 13, volt udah mengisi aki, tapi kadang turun ke 8 atau 3 volt. Ini harusnya naik turun pada bagian pengisian kiprok. Kalau aki dia oke, kemungkinan ada pada bagian kiprok. Coba kita cek-cek kembali. Karena ini aki dia tidak turun, tapi pas menyalakan mesin dia naik turun, dropnya jauh untuk nilai regulasi pada kiproknya. Dan lebih tepatnya lagi, kalau motor yang tanpa injeksi biasanya ngetesnya itu tanpa aki ya. Jadi multimeter langsung ke jalur kabel aki, dia langsung ketahuan kinerjanya. Oke, next video selanjutnya.